Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, di podcast Manri dan Andari kemarin dengan durasi setengah jam lebih, banyak informasi tentang Maidullah Niken Salindri yang mungkin sebelumnya banyak tidak tahu. Seandainya pun tahu, hanya menebak-nebak saja. Kemarin saya sudah mereaction ya tentang ya sedikit kehidupan asmaranya. Tapi sekarang saya mau ya mengulik atau sekedar menyampaikan informasi atau sekedar diskusi tentang sebenarnya Niken Salindri itu dari sisi lain yang banyak dibicarakan netizen itu seperti apa. Yuk kita lihat wawancara Mas Ridan dengan Niken Salindri di part yang ini. Namanya aku ini pengen ngerti sinden itu kan duduk hal sing iki ya. Gak semua anak cah nom nyinden. Iya. Bener gak? Kebanyakan kan cah nom yo nyanyi apa. Kalangan tua-tua sih yang betul. Suka sama sinden. Lah soalnya kan sinden makainya hanya di wayang toh kan. Bener kan? Iya, yang asli gitu. Lah. Apa sing dadekne awakmu kok seneng kambe Yang pertama itu keturunan, okay. Keturunan ayah dalang. Mm-hmm. Yang kedua itu pengen melestarikan budaya Jawa. Mm-hmm. Terus yang ketiga itu pengen meneruskan bakat dari orang tua, okay. Dari leluhur-leluhur kita, gitu. Awalnya gak izin terus, kok jadi sinden sih? Kok? Enggak sampai aku pernah dibully om. Iya yang cerita. Dibully. Hmm. Lagi lo jadi sinden, apa senengnya? Kok rada di penyanyi dangdut wae ngene-ngene gitu loh. Okay. Ya sepakatnya ada aja. Tapi enggak malu ya, namanya keinginan. Dari umur 4 tahun. Oke. Okay. Udah pakai gelungan. Dari umur 4 tahun. 4 tahun wis pakai gelungan. Aku dulu pernah ndelok dirimu kan moro di acara Kampung Dansel dulu sampai Mbak sapa Nela Karisma. Habis itu langsung diundang podcastnya Deddy Corbuzier kalau tidak salah ya. Oh iya, Hitam Putih. Itu ya. Keren, keren. Itu Yose umur apa itu 4 itu tahun? Itu kelas 3. Kelas 3? Kelas 3 SD. Iku? Iya. Good, 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 good. Tak kira terus izin, Mbak E ternyata malah bangga lah ya. Bangga. Bisa terus nih. Iya. Apa? Keturunan dari orang tua. Iya. Umpama aku belajar, sinden ini lanang ini apa gak tau? Gak ada. Wedok-wedok ya? Ya ada, namanya Wiraswara, tapi yo. Gak payu. Jujuran aja sampean om, bukan bakatnya, nanti sulit. Oh, lah aku pengen belajar nih. Kadang kan yang mantenan kan, mas nyumbang lagu, raiso nyumbang. Belajarnya dari karaoke aja. Bisa ya? Bisa. Cara aku njaluk belajar di dirimu oleh ora. Mas Mbak Wani piro? Oke, sip, keren-keren. Oke. Terus ini kan aku oleh info kamu itu lek dandan nyindan itu gak mau didandani. Dandan dewe. Ya. Tapi aku gak percaya soalnya kok api. Iki kan apa udah lama. Kan udah dari kelas 5 SD dandan sendiri. Ya pertamanya jelek, tapi kan lama-lama kelamaan kan jadi terbiasa. Oke, okay. Tapi kan enak diladeni aku karek enggak cocok. Enggak cocok. Oh, gak cocok. Gak cocok. Biasanya kalau di make up semua itu biasanya matanya agak sipit, terus agak kurang dempul, terus agak bukan kurang sih maksudnya. Kuwi sing sentimen muane lek ora yo apik maca ini kira-kira. Nah, tapi kalau make up terus apa make up di make up terus nanti bangkrut nom. Oh, bayari gitu ya? Mua terus. Pinter. Berarti mangin bagi gorong bensinnya, gorong muane, terus gorong apa nih? Pajeke, gorong sembarang kali remame jajane lho. Berarti kuwabes mbok pek dhewe ya. Iya. Yes. Itu berarti dari hulu ke hilir. Cara bisnis ngono gitu. Iya. Keren, keren. Siap-siap. Oke, dari cuplikan video itu saya awali dengan banyak orang yang mengatakan bahwa kita harus cinta budaya Jawa. Pertanyaan, konsisten enggak? Satu desa, satu perangkat gamelan belum tentu ada. Begitu ya, ini aja. Kemudian kita lanjut dengan video Niken Salindri tadi yang kita petik bahwa Niken Salindri
luar biasa, mempunyai satu konsistensi. Artinya konsisten, walaupun ya dia bisa terkenal dari ambiaran nyanyi-nyanyi, tapi dia tetap merasa punya tanggung jawab untuk tetap menjadi, pengen menjadi sinden yang handal, yang luar biasa. Tidak melupakan belajarnya karena pengen menjadi sinden. Sedangkan bisa menjadi terkenal banyak pintu masuk, tetapi justru itu akhirnya nanti pemuda-pemuda biar senang terhadap wayang, termasuk sinden yang dulu memang penggemarnya hanya orang tua-tua. Karena anak-anak muda pun besok akan tua. Ya, akhirnya mulai sekarang Mbak Niken konsisten. Apapun, walaupun saya terkenal jadi apa, saya tetap akan menjadi sinden ulung, sinden yang terbaik itu. Kemudian masya Allah, benar yang saya prediksi, ternyata teman-teman dari video tadi bahwa semua dilakukan sendiri. Ini tidak ringan teman-teman, tidak ringan, termasuk rias. Kalau ibu-ibu atau bunda-bunda yang jelas paham betapa ribetnya orang rias ya. Misalnya ini kan satu hari 3 kali harus rias 3 kali sendirian. Ini makan waktu, sekali rias tidak cukup 1 atau 1,5 jam habis untuk rias saja. Kadang-kadang saya berpikir rias yang seperti ini kan itu kan pemanen enggak terlalu tebal-tebal, enggak usah pakai idep kan sudah cantik. Kadang-kadang saya berpikir begitu ya. Ya tapi kan modenya sekarang seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Kalau kita tahu luar biasa. Dan sebenarnya nenek-nenek saya boleh usul ya Mbak Andi, kan mungkin ada salah satu bagian juga minta bantuan orang yang dipercaya, misalnya bagaimana pentas yang akan dilaksanakan itu mestinya ada pendamping sehingga tidak terlalu dipikir sendiri. Itu ke depan mestinya harus begitu kan, semakin lama ya honornya semakin tinggi, sebagian kecil dipercayakan pada seorang untuk membantu, karena artis-artis besar itu seperti itu. Tidak mungkin semua dipikir sendiri. Ya, sementara kalau sekarang dipikir sendiri kan memang masih muda, masih kuat fisiknya. Tapi pikirkah suatu saat banyak yang dikerjakan, kemudian ya faktor usia juga semakin tambah. Ini mestinya menjadi satu perhatian. Tapi luar biasa apapun yang terjadi seperti itu loh, teman-teman Niken Salindri itu. Kemudian kalau Mbak Niken tadi bilang kalau kita menggunakan moa atau rias orang lain, tentunya uangnya menjadi berkurang, itu menurut saya candaan. Artinya kalau kita sebagai seniman, mobilitas Mbak Niken itu dari kota ke kota waktunya harus segera berangkat. Kalau saling menanti dengan rias, ini ribetnya luar biasa. Jadi sementara mungkin jalan-jalan yang harus ditempuh ya harus rias sendiri biar praktis, langsung jalan di mobil rias sendiri, nanti sudah mendekati lokasi posisi sudah selesai, seperti itu. Kemudian yang lainnya ya seperti yang disampaikan Mbak Niken dengan Mas Rindan di video tadi ya. Kemudian kita menginjak ke part berikutnya yang ayo ingin kita ketahui bersama-sama. Kamu sama jadi sinden ini kira-kira suka dukanya apa? Sukanya kumpul sama para seniman. Terus apalagi kalau ikut wayang itu seneng banget. Karena emang dari awal itu ikut wayang. Betul. Tak lihat kamu yuk. Tapi sekarang itu fan-fanku yang baru itu Om. Kenalnya itu kalau Niken tuh sinden ambiaran. Tahu nggak? Jadi kayak konser-konser gitu. Betul. Padahal kan berangkatnya aku itu dari sinden, dari wayang betul. Gitu. Rungokno. Sukanya di situ diakui sebagai sinden sinden wayang. Tapi dukanya aku selalu dia katain kalau jadi sinden konseran aja nggak bisa apa sindenan kayak dulu gitu. Tapi tak kira itu kok kita ya bijak kok, maksudnya itu kan kata netizen. Kalau kita ya harusnya kamu ngambil positifnya untuk dorong kamu jadi besar. Iya. Gak usah gampang termakan omongan. Iya, aku jadi kurungin lagi nyapa Om. Oh, ini apa Mbak ya? Mikir omongannya netizen lah. Masya gitu. Allah. Men, jarimu aku kan penggemar ini kan. Lah enak netizen sing terlalu ekstrim.
komen ya awakmu kudune mbelani men. Mbelani netizen e. Soalnya netizen itu tidak bisa disalahin. Iya betul. Makan, tapi nggak apa-apa, tanpa adanya kalian aku juga tidak bisa seperti ini. Keren, betul sekali. Ya besarnya terima kita. Terima kasih. Kan, betul, betul, betul. Saya kira jelas yang disampaikan Mbak Niken ya, hanya saya tambahkan begini teman-teman. Jadi sebenarnya seniman yang sejati seperti Niken itu pilih jadi sinden biasa. Jadi bercengkerama dengan teman, dengan Yogo dari sore sampai selesai. Tetapi nasib Niken menjadi bintang tamu. Seperti Mbak Elisa pernah katakan bahwa sebenarnya bintang tamu itu juga senang karena duitnya banyak. Tetapi tanggung jawabnya juga lebih besar. Walaupun manggungnya sedikit, karena apa? Dengan honor yang banyak, dia harus mampu lebih dibanding sinden yang lain. Ya, otomatis duit banyak ya, jelas duit banyak senang, tapi tanggung jawab juga berat. Jadi tanggung jawab itu juga harus bayar dengan mahal. Kemudian berikutnya yang saya komentari yaitu tentang netizen. Ternyata ya Allah Mbak Niken walaupun masih muda, paham. Walaupun kuru mikir netizen, siapa saja kalau namanya membaca ribuan, ratusan ribu pendapat netizen yang ya kadang-kadang tidak, kadang-kadang agak menyudutkan dan lain sebagainya, itu juga pasti terpengaruh terhadap perasaannya. Tetapi Mbak Niken terbuka bahwa saya bisa besar karena netizen, ini luar biasa, ini luar biasa. Jadi Mbak Niken itu sangat menyadari sebagai seorang public figure, netizen apapun itu yang membuat besar, sehingga di event-event tertentu Mbak Niken selalu terbuka kepada siapa saja ya. Kadang-kadang ya namanya terbuka, kadang-kadang ngomongnya agak kepleset, itu saya kira manusiawi ya. Menurut saya lebih baik yang terbuka seperti itu, karena ya dia bisa terkenal juga karena netizen juga, seperti yang disampaikan. Itu yang saya petik, bahwa seorang public figure, seorang idola, ternyata juga masih menghargai komentar-komentar dari netizen, termasuk kreator YouTube yang jelas. Kreator YouTube yang ya kadang-kadang menyanjung, kadang-kadang ngomong apa adanya, ya yang jelas menyakitkan, tetapi pahit sebagai obat daripada manis sebagai homer. Homer itu minuman keras akhirnya memabukkan, begitu ya. Pahit tetapi obat, manis nikmat sebagai homer, sebagai minuman keras tapi memabukkan. Demikian teman-teman, jadi kita semakin paham, semakin banyak informasi dari podcast yang hari dan ini tentang Niken Salindri, yang semula kita hanya meraba-raba, ternyata kita semakin paham. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mbak Niken ke depan lebih sukses, lebih bagus lagi ya, lebih dewasa, tentunya bisa menghibur masyarakat, dan cita-citanya sebagai sinden yang handal, walaupun sekarang juga terkenal sebagai penyanyi ambiaran, tercapai. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.